Kata ustaz, susah. Okey, kosong tamam tu tak apa. Jamak tu. Sebab yang beza dua rakaat mungkin tak ada beza sangat. Dia masalahnya jamak. Sebab kalau kami tak jamak takdim, dan naik kapal terbang, nanti susah. Dan bila atas pula baru naik pula, lama kadang nak bagi tahu kata kita boleh nak berdiri dan sebagainya tu. Kena pula ada turbulence pula, ni musim hujan lebat apa semua ni kan, awan tebal. So susah. Jadi kami nak jamak takdim siap-siap, boleh ke tidak? Kat sini saya biasanya kalau orang tanya saya, saya akan ambil pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama yang sebelah-sebelah Khurasan dalam mazhab Syafi'i, mereka mengharuskan jamak takdim sebelum bermusafir. Sebelum musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah kumpulkan kita pada malam ni. InsyaAllah malam ni kita terus baca kitab. Sebab masa pun dah terlewat sedikit. Ada apa, dua kemalangan yang saya tengok tadi. Jadi traffic jam, hujan lebat ni. Jadi banyaklah kemalangannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Kita terus baca, kita sambung fasal yang ke-42. Fasal yang ke-42, insyaAllah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun syurutu jam'i taqdimi arba'ah. Al-bada'atu bil-ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul uzri. So, empat syarat kepada jama' taqdim. Maknanya perbahasan kita pada malam ini adalah perbahasan berkaitan dengan jama'. Jamak sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Dan jamak ini kita tahu sebabnya ada tiga. Satunya adalah kerana permusafiran, safar. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir, dua-dua boleh. Yang keduanya adalah kerana hujan. Hujan jamak takdim sahaja yang boleh. Yang ketiga mengikut Imam An-Nawawi adalah sakit yang bersangatan, sakit yang menyusahkan untuk seseorang itu sembahyang pada waktunya. Yang itu boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Kedua-duanya boleh. So, tiga benda itulah yang menyebabkan bolehnya solat jamak. Maka kita baca dulu yang pertama, syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim disebutkan di sini yang pertamanya adalah al-bada'atu bil-ula. Al-bada'atu bil-ula maksudnya memulakan dengan yang pertama. Memulakan dengan yang pertama maknanya kalau sembahyang jamak takdim zuhur dengan asar, mesti sembahyang zuhur dulu. Jamak takdim maghrib dengan isyak, mesti maghrib dulu. Itu maksudnya. Maknanya memulakan mengikut tertibnya, zuhur dulu dan maghrib dulu. Ni kita cerita jamak takdim eh, bukan jamak takhir ni. Jamak takdim. So yang kedua, wa niyatul jam'i fiha. Fiha, ha kat situ tu dekat fil ula tadi tu, iaitu niat jamak pada solat yang pertama tu. Niat jamak pada solat yang pertama maknanya kalau zuhur dengan asar, waktu zuhur. Sembahyang maghrib dengan isyak, waktu maghrib. Dalam solat maghrib tu, dalam solat, bukan dalam waktu eh, dalam solat. Ya, walaupun bersama dengan salam. Maksudnya mungkin mula-mula dia tak ingat pun dia nak jamak, kan? Dia dah sembahyang rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sembahyang maghrib eh. Sampai rakaat ketiga dah tahiyat dah. Dah tahiyat, elok dia bagi salam tu, baru dia niat nak jamak sekali. Dan waktu dia bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi tu, waktu dia bagi salam tu sebelum alaikum tu, sebelum habis salam dia tu, dia ada niat, okey aku nak takhir sekali ni. Kan aku nak takhir pula, dah aku nak jamak sekali ni.
aku nak takdimkan isyak sekali ni, ataupun aku nak join, ataupun aku nak gabungkan sekali dengan isyak ni. Bolehlah, apa-apa pun caranya, yang penting dalam niat kita tu ada, kata kita nak jamak. Ha, kita nak jamak walaupun ketika bagi salam. Yang biasa diajar daripada kita waktu takbiratul ihram, kan, waktu takbiratul ihram itu yang jenuh kadang orang nak mengapal niat tu, kan. Sebenarnya jamak takbir ni senang, jadi kita tak payah susahkan. Jadi kita kata tak apa, yang pentingnya kau ada dalam niat kau ketika semayang tu, selagi mana kau tak habis bagi salam lagi, selagi tu kau boleh niat untuk semayang jamak. Okey, itu yang kedua. Cuma betul kenapa kita diajar waktu takbiratul ihram, sebab yang paling afdal ni waktu takbiratul ihram, itu paling afdal. Maksudnya itu sebablah kita diajar waktu takbiratul ihram tu niat siap-siap. Aku semayang fardu maghrib dijamakkan sekali dengan semayang fardu isyak, kan, contohnya, kan. Boleh lah, itu paling afdal, paling elok. Sebab sebenarnya kenapa dia jadi elok afdal, sebab keluar daripada khilaf. Kerana di sana ada pandangan yang mensyaratkan niat itu mesti waktu takbiratul ihram. Jadi oleh kerana ada pandangan yang begitu, nak keluar daripada khilaf, maka eloklah kita baca, kita niatkan waktu kita takbir. Waktu takbir niatkan siap-siap nak jamak. Okey. Yang ketiga al-muwalatu bainahuma. Muwalat. Muwalat antara keduanya. Berturut-turut antara dua solat tu. Maksudnya tidak panjang pemisah antara kedua-dua solat itu. Kalaulah panjang pemisahnya, maka tak boleh dah nak jamak. Contohnya, dia dah habis solat zuhur, dia dah niat sebenarnya nak jamak. Waktu takbiratul ihram dia dah niat. Tapi bila dia bagi salam, dia lupa contohnya. Waktu bagi salam tu dia tak ingat pun dia kata dia nak jamak. Jadi dia pun relax dulu, baca doa dulu, keluar pergi mana-mana dulu. Lepas tu pun teringat, aku kan nak jamak tadi. Aku kan nak musafir. Aku tengah musafir contohnya, kan. Aku kan tengah musafir ni. Patutnya aku jamak lah, kenapa aku tak jamak siap? Dia terlupa. Kan? Maka habislah, dah tak ada dah. Kan? Sebahagian daripada para ulama kata yang dimaksudkan dengan panjang ataupun pendek itu adalah berdasarkan pada uruf. Maksudnya mengikut adatnya, kita kata itu dah kira panjang lah tu, lama dah tu, itu dah kira lama. Sebahagian ulama letakkan panjang pendek itu, pemisah tu, sekadar dua rakaat solat. Jadi beberapa minit lah, kan, beberapa minit, dua rakaat lebih kurang, katalah 3 minit contohnya. Jadi lebih kurang begitu. Jadi lebih daripada tu maka tak boleh dah. Bukan maknanya lepas bagi salam tu terus kena bangun. Contoh lepas bagi salam tu dia duduk dulu, dia istighfar, lepas tu baru teringat, aku dah niat jamak dah tadi, lepas tu dia pun bangun, boleh lah, tak ada masalah, kan. Sekadarnya saja. Jadi contohnya kalau orang tu kena berwuduk ataupun bertayamum, kan, boleh, tak ada masalah. Satunya sebab memang dia memerlukan. Contohnya diperlukan sebab apa? Dia orang yang hadas berterusan ataupun orang yang tayamum, kan. So tayamum syarat sah dia cuma satu fardu je. Jadi fardu yang kedua dia kena tayamum lagi sekali. Jadi bila dia nak tayamum lagi sekali tu tak ada masalah lah, kejap je tayamum bukan sampai 10 minit, kan. Itu antaranya lah. Dan tambah pula sebab memang dia dah perlu, so bila dah perlu lagilah tak apa, tak ada masalah. Azan, kalau dia nak azan sekalipun masih lagi boleh, tapi taklah disyariatkan. Yang disyariatkan qomat, kan. So kalau qomat dengan secara yang sederhana, tidak ada masalahnya, kan. Sebab qomat tu pun take time juga, katalah berapa saat, kan, katalah 20 saat, 30 saat, itu semua tak ada masalah, kan. Bahkan disunatkan untuk qomat. Cuma tak bolehlah solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah, ba'diyah maghrib atau qabliyah isyak, ba'diyah zuhur atau qabliyah asar. Tak bolehlah, sebab itu dah jadi panjang. Jadi kalau dia dah habis main sunat ba'diyah contohnya, dia dah habis main maghrib, betul dia main sunat ba'diyah maghrib. Lepas main sunat ba'diyah maghrib, baru dia teringat, aku nak jamak tadi. Habis dah lah.
Dia kena tunggu isyak, baru sembahyang isyak pula. Okey. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah dawamul uzri. Dawamul uzri maksudnya berkekalan keuzuran sehingga sempurnanya sembahyang yang kedua. Okey. Maknanya kalau dia sedang bermusafir, dia jamak takdim, kan? Dia jamak takdim. Contohnya di atas kapal, dia jamak takdim. Bila dia habis sembahyang yang kedua, maknanya contoh kalau jamak takdim maghrib isyak, isyak lah. So dia habis sembahyang isyak tu, dia masih lagi dalam perjalanan. Kalau dia habis sembahyang isyak tu, dia dah sampai dekat pelabuhan. Maksudnya dia dah sampai dekat pelabuhan, rumah pula, rumah dia kat kampung pelabuhan tu lah. Eh? Maksudnya dia sampai je kat situ tu, dia belum habis lagi sembahyang isyaknya, maka jamak takdimnya terbatal. Kan? Sebab tidak berkekalan uzurnya sampailah ke habis sembahyang yang kedua. So habis sembahyang yang kedua tu masih lagi dalam uzur, barulah dia syarat apa jamak takdimnya selesai, jamak takdimnya dikira. Ha. Okey, itu jelas, selesai. Ya. Yeah. Nak jamak waktu sembahyang Jumaat maksudnya. Boleh, tak ada masalah. Ha? Niatkan jamak waktu takbiratul ihram, niatkan jamak siap-siap. Habis sembahyang Jumaat, bangun sembahyang lagi 2 rakaat. Asar pula. Tidak. Yang paling afdalnya adalah terus bangun, qamat dan terus sembahyang. Tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu untuk sampai habis. Tak perlu beralih. Tak perlu beralih. Kecuali kita sembahyang tu mengganggu perjalanan orang lah. Jemaah kan. Contohnya kita sembahyang dekat, yalah sembahyang Jumaat kadang-kadang kita sembahyang, katalah sembahyang kat luar. Dekat tempat orang lalu lalang nak keluar. Kan dah habis sembahyang orang keluar. Jadi kita carilah tempat yang lebih elok lah. Itu je lah. Tapi kalau kita sembahyang memang dah dekat sah pertama apa semua, tak payah tukar. Tak payah alih. Kan? Sembahyang juga kat situ terus je. Bangun, qamat, sembahyang. Kan? Jamak takdim. Okey. Kita dah jamak takdim dalam perjalanan. Dalam perjalanan dah jamak takdim. So kita sampai dekat rumah masih lagi waktu Zuhur. Dah selesai, tak ada masalah. Asar tak payah buat dah. Sebab asar kita tu dah sah dah. Kan? Sembahyang kita dah sah. Jadi bila kita sampai rumah, walaupun belum asar, masuk kejap lagi bunyi azan asar, kita tak payah sembahyang asar dah. Sebab memang kita dah solat asar. Sebab disebutkan di sini syarat yang keempat tu, berkekalan uzur tu sampai habis sembahyang yang kedua je. Bukan sampai habis waktu yang pertama, bukan sampai masuknya waktu yang kedua, tak. Sampai habis sembahyang yang kedua. So yang penting keuzuran itu ada waktu kita solat tu, sampai habis solat. Macam tadi Zuhur dengan Asar, waktu kita solat Asar tu memang kita masih lagi dalam keuzuran. Iaitu kita musafir, contohnya kan, musafir. So habis sembahyang Asar tu kita masih lagi dalam perjalanan. So okey, tak ada masalah. Nanti bila kita sampai dekat destinasi, dah sampai rumah, belum Asar pun tak ada masalah. Dan sebab sembahyang kita telah sah dan kita tak perlu nak ulang. Okey. Dia ada tambahan sedikit sebenarnya. Jamak takdim ni juga mestilah dalam keadaan waktu untuk kita solat tu sempat. Maknanya dah bukan maknanya dah nak habis waktu sangat dah. Contoh katalah Zuhur habis pukul 4 suku, kita baru nak sembahyang jamak tu pukul 4.12. Contohnya kan. Maka tak sempat kita nak buat sembahyang jamak tu kan. Maka tak sah dah, tak boleh lah.
Caranya macam mana? Sama ada kita semayang satu-satu. Hanya kita semayang zuhur pada waktu zuhur, semayang asar waktu asar. Dia tak kira jamak lah. Senang dia sebenarnya. Sama je dari segi gambaran dia, sama je. Habis semayang zuhur, masuk waktu asar. Semayang asar pula. Kan? Ataupun kita takhir. Kan? Takhirkan. Maksudnya semayang, semayang zuhur kejap lagi lah. Dah masuk waktu asar, baru semayang. Kalau memang masa tak sempat. Kan? Ya. Yeah. Okey. Di mana tempat yang terakhir yang boleh kita masuk solat? Section ni kan macam ni. Dalam kitab dia tak pernah sebut section ke kan? Dia tak sebut prisin ke kan, daerah ke, mukim ke dan sebagainya. Dia sebut balad kan, negeri. Tapi dia ada tafsiran, ada takrifan kepada balad ni. Apa maksud satu balad, satu negeri tu? Yang dimaksudkan dengan satu negeri tu adalah di mana dekat kawasan tu adanya tempat tinggal dan adanya mahkamah yang khusus untuk dia. Maksudnya adanya pemerintahan dia yang tersendiri, pentadbiran yang tersendiri bagi kawasan tersebut. Jadi kalau di Malaysia, perkara itu berlaku dalam satu daerah, bukan satu section. Kan? Section dia bukan dikira sebagai satu pentadbiran. Satu pentadbiran itu berlaku pada satu daerah. Sebab daerah kita ada majlis daerah dan kita ada mahkamah. Mahkamah magistrat kan, kita ada mahkamah sendiri, kita ada qadi sendiri, kita ada qadi, kita ada qadi itu bagi daerah, dia tak ada qadi section kan. Dia tak ada macam tu. So dia punya pentadbiran tu, kalau di Malaysia pentadbirannya mengikut daerah. So mengikut daerah, maka kalau ikut takrifan para ulama yang mengatakan tentang maksud al-balad tu begitu, maka dekat negara kita ni yang dikira adalah satu daerah ke satu daerah. Satu daerah ke satu daerah. Ha, jadi daerah yang ini ke daerah yang berikutnya, maka daerah yang berikutnya bermakna kita dah keluarlah. Kan? Kita dah keluarlah daripada daerah tu. Bila kita dah sampai kepada daerah tu, bermakna kita dah sampai ke negeri kita. Sampai ke negeri kita. Ha. Okey. Cumanya saya nak betulkan sikit lah tadi. Sebab saya tadi baca yang dalam terjemahan bila disebutkan tentang jamak takdim ini, dalam terjemahan tuliskan dawamul uzri ila tamamisaniyah. Bukan. Oh, dawamul uzri ilal ihram bisaniyah. Saya tersilap baca tadi. Bukan habis bagi salam eh. Dia sampai takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Cuma dalam kitab bahasa Arab dia tak sebut ila ihram bisaniyah, dia cuma sebut dawamul uzri saja. Maksudnya saya tersilap tadi, tersasul tadi dengan jamak takdim, jamak takhir. Jamak takhir dawamul uzri ila tamamisaniyah. Kalau jamak takdim dawamul uzri ilal ihram bisaniyah, maksudnya waktu angkat takbir tu. Contoh zuhur dengan asar masuk. Bila kita dah masuk saja solat asar, dah takbiratul ihram, baru kapal sampai dekat pelabuhannya, maka solat tu sah. Solat jamak takdim tu sah. Ha, bukan sampai bagi salam, tapi sampai kita takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram sampai. Okeylah, tak apalah. Okey. Yang ni sebenarnya tak ada efek sangat pada kita sebab kita bukan duduk kat pelabuhan. Tuan-tuan yang duduk pelabuhan Kelang lah. Tapi dia mungkin efek kalau orang yang naik kapal terbang duduk dekat Sepang contohnya, dia duduk daerah Sepang kan, so KLIA dekat Sepang contohnya, ataupun ayalah KLIA lah kot. Tapi tu pun orang tak boleh semayang berdiri apa menghadap kiblat apa semua kalau dah nak landing kan, pilot pun tak bagi, memang semua kena duduk elok je, so dia tak jadi jamak juga sebenarnya. Jadi kata kalah yang biasa berlaku ni kapal, biasanya kapal laut. Nah, sebab kapal laut dia tak kisah. Kan? Ha, jadi itu je lah yang ada efek dia kat sini sebenarnya.
Tahiyatul ihram salat yang kedua. Salat kedua. Tahiyatul ihram salat kedua. Bukan salat pertama. Maknanya dah habis salat pertama, angkat takbir salat yang kedua dan takbiratul ihram, salat asar contohnya, baru sampai. Okey lah. Tak apalah. Selesai kalau salat asar tu. Ini kita cerita jamak eh. Qasar kejap lagi fasa 44. Qasar dengan jamak ni dua benda beza eh. Tak semestinya jamak tu qasar, tak semestinya qasar tu jamak. Dua benda yang berbeza eh. Dia boleh jamak tanpa qasar, dia boleh qasar tanpa jamak. Sebab dia dua-dua berbeza. Cuma kenapa biasanya disekali kan? Sebab biasanya sebab qasar tu adalah musafir. Dan bila musafir kita jamak. Jadi kita nampak jamak tu sekali dengan qasar. Sedangkan dia dua benda yang berbeza. Jamak-jamak, qasar-qasar. So kalau yang jamak boleh je tak qasar. Qasar boleh je tak jamak. Okey, so contohnya qasar saja. Dia nak sembahyang dua rakaat je, tak mau jamak. Tak apa. Kan? Maknanya qasar dengan jamak dua hukum yang berbeza. Okey, itu jamak takdim. Kalau dia dah niat jamak lepas tu tak jadi solat. Ni pun selalu orang tanya. Lepas tu solat Jumaat ke solat Zuhur tu dia dah niat jamak. Lepas tu dia lepas sembahyang, tak jadi lah. Nanti je lah aku sembahyang asar. Kan? Ataupun nanti je lah aku sembahyang isyak. Contohnya. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Dia bukan jadi wajib sembahyang waktu tu. Kan? Niat tu dia boleh batalkan bila-bila masa. Tak ada masalah. Okey, seterusnya jamak takhir. Jamak takhir syaratnya disebut garis ni syarat jamak takhir dua je. Jamak takhir tak banyak syarat. Dua je. Ya. Yeah. Okey. Okey. Pun sama, boleh. Waktu yang pertama tu dan niat dan jamak takhir. Sekali berhenti RNR, sembahyang je lah takdim. Kan? Tak payahlah takhir. Dah lalang agaknya dah berhenti kan sembahyang je, boleh, tak ada masalah. Niat yang ini tak ada masalah sebenarnya untuk dibatalkan. Ok, so syarat jamak takhir dua. Yang pertama adalah niyatu takhiri waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Niat mentakhirkan solat tu dalam waktu yang pertama dan masih berkekalan daripada waktu yang pertama itu untuk solat. Maknanya waktu zuhur tu masih berbaki, kita dah ada niat nak sembahyang zuhur tu pada waktu asar. Waktu maghrib masih berbaki, kita dah niat nak sembahyang maghrib tu waktu isyak. Niat jamak takhir lah tu. Kan? Kalau kita tak niat, contoh tak niat macam mana? Dia tak perasan. Waktu zuhur tu dah habis. Kan? Contoh dia tidur. Dia tidur ataupun tak perasan. Sedar-sedar dah masuk waktu berikutnya. Maka apa hukum dia? Hukum dia jadi qada. Dia tak jadi jamak, dia jadi qada. Tapi qada yang dimaafkan. Kan? Qada yang dimaafkan. Sebab dia bukan sengaja kan? Dia tidur kan tadi. Jadi dia bukannya sengaja tak nak sembahyang. Jadi dia dikira sebagai qada. Ataupun kalau memang dia sengaja tak nak sembahyang. Dia tengah travel, zuhur dengan asar. Waktu zuhur tu dia sengaja tak nak sembahyang. Malas aku nak sembahyang hari ni. Penat lah contohnya. So dia tak sembahyang. Sampailah masa waktu asar. Masa waktu asar dia berhenti kat RNR. Dia sembahyang asar. So dia kata zuhur tadi belum sembahyang lagi. Jamak lah. Tak boleh. Itu dikira sebagai qada. Tapi qada dia qada yang berdosa. Dia kena bertaubat. Sebab dia sengaja tinggalkan solat zuhur tu. Itu maksud kena ada niat takhir pada waktu yang pertama. Maknanya waktu zuhur ataupun waktu maghrib dah ada niat nak takhir. Kalau tak ada niat nak takhir, maka dia akan jadi qada. Secara automatik jadi qada. Dia niat tak niat qada memang akan jadi qada. Dia boleh qasar. Dia boleh qasar kalau dia musafir. Kalau dia musafir dia masih boleh qasar, tak ada masalah.
qada musafir, ketika musafir dia boleh qasar. Tapi qada tu qada solat yang musafir lah. Dia tak boleh qada semalam yang dia waktu mukim kat rumah dia, hari ni dia nak qada pakai qasar. Sebab hari ni dia musafir. Kan? Yang tu tak aci lah. Dia senang lah kalau macam tu kan. Empat, empat, empat dia tinggal, qada dua, dua, dua kan. Yang tu tak boleh. Begitu juga sebaliknya, kalau dia tertinggal waktu musafir, bila dia dah bermukim, dia tak boleh qada dua rakaat. Sebab dia dah bermukim. Jadi dia kena qada empat rakaat. Dia tak ada qasar. Qada qasar ni hanya kalau waktu dia musafir juga. Yang dia tinggal pun waktu musafir, dia qada pun waktu musafir. Walaupun musafir yang berbeza. Walaupun musafir yang berbeza. Maksudnya, yang dia tinggal tu minggu lepas punya. Yang dia travel minggu lepas. Yang minggu ni punya travel, dia qada yang minggu lepas punya travel tu. Itu boleh qasar. Tak ada masalah. Itu boleh dua rakaat. Sebab dia punya syarat dia tu je. Dia qada solat musafir ketika dia musafir. Ha, maka boleh dia qasar. Ya. Yeah. Kalau dia lupa nak niat tu, maknanya dia qada yang tak perlu. Ya. Yeah. Dia terlupa nak niat tu maksudnya, dia terlupa nak niat. Maknanya apa? Maknanya dia tak ingat nak sembahyang pula. Itulah kan? Maknanya? Maknanya dia tak ada ingat pun nak sembahyang. Kalau dia ada ingat nak sembahyang, antara dua je, sama ada dia berhenti sembahyang ataupun dia akan niat takhir. Kan? Kalau dia lupa ataupun sengaja, antara dua. Kalau dia sengaja tak sembahyang, itu jadi qada yang berdosa lah. Kalau dia tak sengaja, dia tak perasan, maka dia jadi qada yang tak berdosa. Biasanya benda ni berlaku bila atas flight. Sebab atas flight dia cepat. Waktu zuhur dengan asar. Lagi-lagi kalau dia menghala daripada barat ke timur. Daripada barat ke timur, dia akan jadi cepat masa tu. Jadi mungkin dia tak perasan. Masa zuhur tu dah habis. Sedar-sedar dah asar. Tengok matahari nak terbenam dah. Jadi dia pun solat. Dia solat asar, zuhur tu dia qada. Dan qada dia tak berdosa sebab dia tak perasan. Dia tak perasan pun kata zuhur dah habis. Begitulah. Soalan tadi. Bukan. Di mana kita berada? Tengah flight. Ya. Yeah. Bukan, bukan. Bukan kira destinasi. Kira di mana kita berada. Sekarang ni dah ada apps, minggu lepas ke dua minggu lepas saya bagi tahu. Ada satu apps yang dia bagi keep track, dia bagi tahu pada kita pukul berapa ni ikut di mana kita berada. Waktu solat tu ikut di mana kita berada. Kita cuma key in je, kita bergerak dari bandar mana pergi ke bandar mana, pukul berapa kita bertolak. Kan? Nanti dia akan calculatekan untuk kita waktu solat. Ni cerita atas flight untuk flight. Tapi kita kena calculate tu dekat sini lah sebab kita ada internet. Atas flight kalau pakai internet pun mahal. Jadi kita calculate dulu siap-siap. Lepas tu kita save lah benda tu. Maksudnya, okay, ni waktu semayang aku dalam flight ni. Dia punya apps ni nama dia My Muwaqqit. My Muwaqqit. 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 Dia yang bina apps ni Ali Falak Malaysia. Orang Malaysia sendiri yang buat. Ya, yeah. Niat akhir. Betul. 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 Kita rasa tak sempat, niat je lah jamat akhir. Bahkan sebenarnya saya biasa kalau musafir dengan guru-guru kami, waktu awal waktu tu dia dah niat dah untuk akhir. Walaupun mungkin kita berhenti kat R&R. Macam soalan tadi lah. Sebab kita tak tahu kot-kot lah. Kan? Kejap lagi traffic jam. Lepas tu kita pun terlupa. Contohnya lah. Ataupun kita tertidur ke. Kan? Jadi sudah-sudah dah asar. Contohnya. Jadi masuk waktu zuhur, niat siap-siap. Okey, aku nak takhirkan zuhur nanti waktu asar. Tapi in case kita dah berhenti pukul 3 petang kat R&R, semayang je lah. Jamak takdim.
Boleh, boleh batal je yang tadi tu. Yang penting semayang. Gitu, jadi simple je sebenarnya. Kan? Betul. Paling selamat niat jamak takhir siap-siap. Niat jamak takhir siap-siap. Masuk saja waktu niat jamak takhir. Kecuali memang kita dah ada kat masjid waktu tu, waktu cerita lain walaupun nak niat jamak takhir kan. Memang kita nak jamak takdim dah. Ni kita cerita ni kita atas kenderaan lah. Kan? Atas kenderaan dalam perjalanan. Niat jamak takhir siap-siap. Senang. Niat jamak takhir sah selagi sebelum habis tempoh solat pertama. Ya betul. Bukan habis waktu eh. Habis tempoh yang mana kita sempat untuk untuk sembahyang. Walaupun dua rakaat. Macam contohlah kata Zuhur habis empat suku contohnya. Sembahyang dua rakaat katalah memerlukan masa 3 minit contohnya. So 4:12. Ha, sebelum 4:12 tu kita dah kena ada niat jamak takhir. Ha, sebab apa? Sebab kalaulah sampai hujung tu pun kita tak niat, bermakna memang kita punya sembahyang Zuhur tu kita tak ada langsung dalam kepala kita nak sembahyang Zuhur. Sampai pukul 4:12 pun kita tak ada rasa nak sembahyang Zuhur. Kan? Dan memang kalau kita nak sembahyang waktu tu dah tak sempat pun. Sebab masa dah habis. Jadi maka dia akan jadi qada juga. Ha. Oleh kerana itulah dia punya niat itu mesti ketika sempat untuk sembahyang. Yang pertama. Nah, waktu yang pertama sama ada Zuhur atau Maghrib. Antara dua. Ha. Dengan jamak dengan subuh pula eh. Kalau terlupa dikira qada lah. Terlupa dikira qada. Qada yang kita kata qada yang dimaafkan. Qada yang dimaafkan. Sebab terlupa. Terlupa, tak sedar, kan? Antara takdim dengan takhir, yang mana yang lebih digalakkan? Soalan tu bagus. Ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda bergerak pada waktu yang pertama dan baginda bermukim pada waktu yang kedua, maka baginda akan jamak takhir. Baginda akan jamak takhir ataupun bukan bermukim pun, maknanya berehat, duduk di satu tempat. Duduk di satu tempat. Bermukim tu mungkin perbahasan yang lain sebab itu bahasan ni panjang lah, boleh ke tidak sebagainya. Bukan bermukim. Sampai ke satu tempat. Contohlah kata kita balik kampung. Kita balik kampung. Kita sampai dekat kampung tu. Dan kampung kita cuma nak duduk 2-3 hari je. Maknanya kita masih lagi bermusafir lah sepanjang tu. Tapi kita dah duduk situ. So kalau kita duduk situ, di kampung tu, kita sampai tu waktu asar, maka yang afdalnya adalah kita jamak takhir. Kita sembahyang Zuhur dengan asar di sana. Apa sebenarnya hikmah dia? Salah satunya supaya kita tak tergesa-gesa. Kita tak terfikir-fikir. Perjalanan ada lagi ni, begini, begini kan. Sebab kita dah sampai. Kita dah sampai, so kita jamak takhir. Jamak takhir tu lebih lebih menenangkan, lebih khusyuk ketika tu. Tetapi kalaulah bergerak tu pada waktu yang kedua, waktu yang pertama tu duduk kat kampung, baru nak bergerak, nak balik semula ke bandar, nak balik semula KL, kan? So ketika itu yang afdal jamak takdim. Sebab waktu yang kedua tu di dalam musafir, dia tengah bergerak. Waktu kedua tu dia tengah bergerak. So waktu pertama dia masih belum bergerak lagi. Kan? So lebih baik jamak takdim. Sekali lagi sama macam tadi. Waktu itu solat yang lebih tenang juga. Sebab kita berada di tempat yang memang kita duduk. Kan? Tak kira lah duduk 2 hari, 3 hari macam itulah. Kan? Hanya duduk situ, maka lepas ni baru kita nak gerak, maka jamak takdim dulu. Jamak takdim siap-siap baru gerak. Ha, kalau kita masih lagi dalam bergerak, kita pukul 12 kita dah bergerak, pukul 4:30 petang sampai kampung contohnya, maka jamak takhir kat kampung. Itu lebih lebih afdal. Yeah. Tak kisah di rumah, tak apa kalau kalau kita tak duduk lebih daripada 3 hari atau maknanya 4 hari ke atas. Rumah tak apa. Rumah kampung tu bukan, maknanya bukan rumah kita lah. Maknanya rumah kampung tu rumah rumah keluarga. Rumah keluarga, rumah mak bapak kita dulu, rumah peninggalan warisan dulu apa semua. Tapi kita tak duduk situ. Kita duduk Shalam. Kan, alamat kita Shalam.
So rumah tu dia jadi sekadar singgah aja, 2 hari 3 hari balik kampung raya apa semua aja. Ha, jadi boleh jamak qasar gitu. Tak ada masalah. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sekali-sekala nak jamak, sekali-sekala tak jamak, boleh. Sebab jamak ni dia bukan satu kewajipan. Jamak bukan wajib. Jamak bukan wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, okey, dalam mazhab Syafi'i banyak keadaannya jamak ni dengan tak jamak lebih afdal. Contohnya yang secara umumnya contohlah kalau kita sembang jamak kita sembang seorang. Bila kita tak jamak kita boleh sembang berjemaah. Tentulah sembang berjemaah lebih afdal. Contoh kita maghrib isyak, kalau kita sembang berjemaah, kalau kita jamak maghrib dan isyak kita sembang sendiri isyak tu. Maghrib mungkin kita sembang dengan imam. Isyak kita sembang sendiri. Tapi kalau kita tak jamak, isyak kejap lagi kita sembang dengan imam juga. So dua-dua kita sembang berjemaah. Kan lebih afdal lagi daripada kita sembang seorang. Yang tadi ni. Solat jamak ni dia lebih afdal ketika mana? Ketika yang paling confirm sekali musim haji. Musim haji, ya. Jamak lebih afdal. Iaitu ketika mana di Arafah dan Muzdalifah. Yang itu sebab ikut Nabi SAW. Nabi solat jamak. Jadi memang paling afdalnya jamak. Itu memang jelas. Solat jamak ketika di Arafah dan juga di Muzdalifah. Arafah, Zuhur dengan Asar. Muzdalifah, Maghrib dan Isyak. Kan, dijamakkan. Itu jelas. Selain daripada tu yang afdal sembahyang jamak, contohnya kalau kita jadi imam untuk jemaah. Jemaah yang nak jamak juga. So ketika tu memang afdal kita jamak lah. Janganlah pula kita kata, tak apalah, saya nak sembahyang nanti. Memang lebih baik kita jamak ketika tu. Sebab jemaah nak jamak. Kita pula jadi imam. Kan, jadi waktu tu memang afdal kita sembahyang jamak. Dan afdal sembahyang jamak bagi orang yang rasa tak suka dengan sembahyang jamak. Okey. Ha, ni pun kena juga. Sebab ada sebahagian kita dia jadi begitu. Ada sebahagian kita dia tak suka sembahyang jamak. Dia rasa macam buat apa nak jamak-jamak ni? Kan, kita banyak surau kat tepi jalan semua ni, masjid banyak semua. Ha, apalah nak sembahyang jamak-jamak. Ah, ha, untuk dia afdal sembahyang jamak. Yang dalam mazhab Syafi'i. Memang sebut gitu. Memang dalam kitab sebut secara jelas. Orang yang begini, afdal dia sembahyang jamak. Sebab nak keluarkan daripada diri dia benda dia tak suka kepada satu syariat tu. Ha, sebab benda ni syariat. Oh. Walaupun dia kata, alah sekarang senanglah surau banyak apa semua. Eh, siapa kata sekarang senang? Sekarang lagi susah daripada dulu. Zaman Nabi SAW naik unta, nak sembahyang, bila-bila masa ni time boleh tambat je kaki unta tu, sembahyang je tepi unta tu. Betul tak? Kan lagi senang sebenarnya zaman dulu kan sekarang. Sekarang kita mana boleh berhenti tepi highway tiba-tiba nak sembahyang. Maknanya kita lagi susah. Dengan traffic jam, dengan ramai orang pula lagi kalau waktu hari balik kampung, R&R penuh. Maknanya zaman kita lagi susah sebenarnya. Banding dengan zaman dulu. Tapi Nabi SAW ada buat sembahyang jamak. Jadi kalau dia ada rasa benci atau rasa tak suka dengan jamak, dia rasa menyampah lah rasa apa, maka afdal untuk dia sembahyang jamak. Jadi macam kena dengan dia je kan. Tak, dia bukan kena, dia nak mendidik hati supaya menerima. Okey. Ataupun ada yang bahkan ulama sebut, orang yang rasa ragu-ragu tentang dalil bolehnya jamak, maka afdal bagi dia untuk jamak. Hanya kita suruh dia jamak. Sebab dia iya ke? Boleh ke? Kalau macam tu, kau kena jamak. Untuk hilangkan keraguan pada dia tu. Memang disebutkan secara jelas begitu. Itu memang afdal jamak. Tak payah semain satu-satu. Kalau contohlah, kalau contohnya kita duduk kampung 3 hari, memang kita tak bergerak. Okey, kat kampung tu je. Habis tu nak jamak takrim ke jamak takhir? Tadi kita cerita kalau travel kan, travel betul sampai kan. Kalau kita tak travel, maknanya memang kita duduk situ 2 hari. Selama 2 hari tu, 3 hari tu kita duduk kat situ. Jamak takdim ke jamak takhir? Imam Ibn Hajar kata yang afdalnya jamak takdim.
Supaya apa dia? Supaya kita lepas daripada tanggungjawab kita. Selesai. Selesaikan dulu siap-siap. Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Di sisi Imam Ar-Ramli, dia kata sembahyang jamak takhir lebih baik. Imam Ar-Ramli dalam mazhab Syafi'i kata jamak takhir lebih baik. Sebab apa dia kata jamak takhir lebih baik? Dia kata sebab waktu yang pertama itu masuk juga waktu yang kedua. Maksudnya sebab jamak takhir ni, dia punya konsep dia adalah solat tu macam solat yang pertama tu panjang masa dia sampai ke depan. Dan jadi maknanya kalau dia sembahyang pada waktu yang kedua pun seolah-olah dia sembahyang tu macam tunai. Dia tak kira macam qada, dia macam tunai. Berbeza dengan jamak takdim asar ke zuhur ataupun isyak ke maghrib, dia tak boleh sembahyang asar tu selagi zuhur dia tak sembahyang. Ini syarat yang kedua. Syarat jamak takdim kan? Jamak takdim syarat yang pertama. Syarat pertama. Memulakan dengan yang mempunyai waktu. Maksudnya dia dah habis sembahyang zuhur, baru dia boleh sembahyang asar. Beza dengan jamak takhir, dia boleh je nak sembahyang zuhur dulu ke, sembahyang asar dulu ke, dia tak kisah. Afdal sembahyang asar dulu. Tapi dia nak sembahyang zuhur dulu pun boleh. Kan? Maknanya waktu zuhur tu seolah-olahnya panjang. Daripada waktu zuhur tu sampai maghrib. Sampai gitu sekali. Jadi Imam Ar-Ramli kata, jamak takhir tu lebih baik daripada jamak takdim. Tak apalah. Perbahasan tu di kalangan para ulama, dua-dua ulama mazhab Syafi'i yang besar, di tempat kita banyak ikut Imam Ibn Hajar, maka Imam Ibn Hajar mengatakan disunatkan ataupun lebih afdal jamak takdim berbanding dengan jamak takhir. Dan kita pun mungkin banyak yang akan rasa macam tu, dari sudut kita rasa lega sebab dah selesaikan tanggungjawab kita. Sebab kita pun tak tahu kan, tiba-tiba kejap lagi orang ajak pergi sana pula, pergi sini. Kan, sibuk pula, penat pula dan sebagainya. Jadi susah. Mungkin begitulah. Kan? Ya. Takhir kan? Kalau jamak takhir. Jamak takhir yang afdal mulakan dengan tuan waktunya. Maknanya tuan waktu asar, asar lah. Isyak, isyak dulu. Lepas tu baru maghrib. Kalau zuhur dengan asar, asar dulu. Baru zuhur. Itu dalam mazhab Syafi'i. Saya jawab ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, afdalnya ikut tuan waktunya. Jadi kalau waktunya adalah asar, maka sembahyang asar dulu. Lepas tu baru sembahyang zuhur. Okey. Ya. Yeah. Dia tak berdosa sebab dia punya niat tu adalah satu benda yang memang disyariatkan. Dia dah niat untuk jamak takhir. So niat dia tu Allah Ta'ala dah nilai. Itu sebab pentingnya niat tu. Berbanding dengan kalau tak niat, dia tinggalkan zuhur saja-saja, lepas tu dia meninggal. Kan? Maka dia berdosa. Sebab dia tinggalkan zuhur tu saja-saja. So niat tu penting kat situ. Niat jamak takhir, salah satu hikmah dia betul. Yang kedua syaratnya adalah berkekalan keuzuran sampai sempurna sembahyang yang kedua. Maknanya dah habis sampai bagi salam. Apa dia? Maknanya sembahyang yang kedua tu maknanya sembahyang asar ataupun sembahyang sembahyang isyak. Habis selesai, kita masih lagi dalam keadaan musafir. Maka itu dikira sebagai jamak. Tapi katakanlah kita dah sampai belum lagi sembahyang. Okey, belum lagi sembahyang. So dikira macam mana? Dia dikira sebagai qada. Tapi qada tanpa dosa dan tidak makruh pun. Maknanya sembahyang yang isyak tu isyak lah. Tak ada masalah lah. Contohlah kata kita sampai rumah kita isyak. Rumah kita. Bukannya kampung ni, rumah kita. Kita sampai rumah kita isyak. So kita belum jamak lagi tadi. Kita tak jamak takdim dulu, saya siap tadi. Maghrib dengan isyak. So kita sampai rumah kita isyak. Jadi, bila kita sembahyang isyak, sembahyang tunai. Macam biasalah. Sembahyang isyak. Lepas tu kita sembahyang maghrib. Maghrib kita tu qada.
dan qada tu makruh ke? Tidak. Okey. Kalau zuhur dengan asar, kita sampai tu asar. Kita sampai asar, kita sembahyang asar 4 rakaat. Kena sembahyang 4 lah eh. Tak boleh lah sembahyang 2 je sebab kita dah sampai rumah. So sembahyang 4, lepas tu sembahyang pula zuhur 4 rakaat. Tak makruh. Sebab saya dengar dulu ada ustaz cakap, oh kita kena berhenti dekat masjid dulu. Kan? Sembahyang jamak dulu baru nak sampai rumah. Tak. Tapi kalau kita sembahyang di luar daerah kita, kita boleh qasar. Tak ada masalah. Okey. Tapi kalau kita dah sampai dah bermukim dekat satu tempat, maka tak boleh dah jamak qasar. Maksudnya apa? Bukan berdosa. Maksudnya dia tak jadi jamak. Bukannya berdosa kita lambatkan solat tu. Dia tak jadi jamak. Maka dia jadi sembahyang tunai bagi isyak dan qada bagi maghrib dengan qada yang hukumnya harus. Tadi dia dah niat lah. Tadi dia dah niat jamak takhir lah ni. Waktu tu di luar mungkin betul. Dia dah niat tadi. Syarat yang pertama tu adalah. Macam mana? Ya betul. Dia tak sempat solat. Bukan kerana tak sempat. Kalau sempat pun dia tak nak pun tak apa. Sebab tak makruh pun. Dia dah niat lah. Kalau dia tak ada niat, dia jadi qada juga. Dia akan balik semula lah. Adakah qada yang harus ataupun berdosa? Berdosa kalau dia saja. Kalau dia tak sengaja, dia terlupa, maka qada dia jadi harus juga. Tak berdosa. Ya betul. Dia tak boleh qasar. Tapi dia boleh tamam, dia mesti tamam. Sebab apa? Sebab dia dah sampai. Dah sampai rumah dia. Kan? Dah sampai rumah dia, mana boleh qasar lah. Kita sebut tadi kan, kalau qada benda yang musafir, ketika musafir, barulah dikira sebagai boleh qasar. Jadi dia sembahyang ketika tu dia dikira sebagai qada dan tak ada masalah. Dia boleh jadi, dia harus. Contoh kan, sebagian kita, dia nak berhenti dekat RNA, dia rasa macam tak sisa. Dan rumah tak jauh dah. Kan? Jadi dia kata kalau berhenti ke RNR, lepas tu dia rasa macam suraunya mungkin kotor ataupun penuh orang ramai kan. Waktu balik kampung semua kan, contoh RNR terlampau penuh. Dia nak tunggu, nak queue semua, Allah letihnya, dia rasa macam tu kan. Tak apalah, semayang je lah kat rumah, main kat rumah, tak ada masalah. Kan? Tapi tamam lah, janganlah kosor. Begitu je. Ataupun dia rasa kalau dia tunggu lebih sikit ni, kalau dia berhenti ke RNR dulu semayang, dia gerak balik, ada kemungkinan nanti kan ngantuk kan sebab dah lambat. Dia biasa ngam tidur mesti pukul 12 contohnya, so dia mesti sampai rumah sebelum pukul 12. Kalau dia berhenti dulu, nanti kan dia sampai rumah pukul 1, pukul 12 tengah contohnya, dia ngantuk nanti bahaya. So teruskan je, tak ada masalah kan? Tak ada apa pun, dia hukum dia harus. Dia bukan makruh pun. Cuma dia tak boleh kosar, itu je. Tak. Sebab ketika maghrib itu dia dalam musafir. Jadi dia ada rukhsah untuk mentakhirkan. Jadi tak berdosa. Sebab memang dia ada rukhsah untuk takhir. Jadi tak berdosa. Okey. Dan itu juga yang kita kata, waktu pertama dia masuk sampai ke waktu kedua. Jadi tak ada masalah. Dan syaratnya mesti sampai tu waktu yang kedua lah. Kalau sampai tu masih maghrib, kan? Kena sembahyang maghrib lah. Jangan pula tunggu waktu isyak pula. Memang itu dah jelas lah. Tapi sampai tu masih waktu zuhur kan? Sembahyang zuhur je lah. Asal janganlah sembahyang pula. Tunggu dah asal pun sembahyang asal. Tak mesti. Itu satu lagi. Kalau dia punya qada ni, konsep dia adalah kalau kita tak niatkan qada pun dia jadi qada. Dia memang jadi qada. Jadi dia tak ada mesti niat qada tu. Memang dia jadi qada secara automatik. Ini pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Dia dikira sebagai jamak. Dia dikira sebagai jamak. Dia tak dikira sebagai qada pun. Okey. So kita ambil pandangan pertama tadi tu, kita kata dia jadi qada
maka qada itu dipanggil qada yang diharuskan. Okey, kalau kita perhatikan satu lagi konsep dalam jamak takhir, beza dengan jamak takdim ni adalah jamak takhir tidak disyaratkan berturut-turut. Berbeza dengan jamak takdim. Kan? Tetapi afdal berturut-turut. Dia bukan syarat. Maknanya kalau lepas sembahyang isyak, kita takhir maghrib ke isyak kan? Maghrib ke isyak. Jadi lepas sembahyang isyak tu kita tak terus sembahyang maghrib. Kita baca doa dulu, wirid dulu dengan imam contohnya. Dah selesai, habis salam-salam semua, baru kita sembahyang pula 3 rakaat sembahyang maghrib. Boleh? Tak ada masalah. Sebab jamak takhir tidak disyaratkan berturut-turut, tetapi disunatkan berturut-turut. Disunatkan berturut-turut. Okey. Berkaitan dengan jamak ketika sakit tu adalah yang kita sebut, Imam An-Nawawi sebut jamak ketika sakit ni kan. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh jamak ketika sakit ni, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Mutawalli dan sebagainya. Dia mengatakan boleh jamak ketika sakit ni. Maka syarat dia adalah sakit tu memang sakit yang sakit yang bersangatan kalau dia nak solat setiap waktu. Contohnya payah untuk dia nak ambil wuduk, nak masuk toilet, berbahaya mungkin bagi dia untuk berulang dan tak ada orang pula nak ambilkan wuduk untuk dia kan, dan sebagainya lah, mungkin susah lah, ataupun dia kena makan ubat, dia nak kena tidur kan, ataupun apa-apalah, maknanya sakit lah. So sakit begitu tu maka dia boleh untuk jamak sama ada takdim maupun takhir. Kedua-duanya boleh. Bukan qasar. Ya betul. Jamak. Bukan qasar. Kita sebut tentang jamak. Okey, seterusnya. Syarat qasar. Ini baru qasar. Syarat qasar ada 7. Di sini sebut. Syurutul qasri sab'atun. Syarat qasar ada 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalatain. Safarnya adalah 2 marhalah. 2 marhalah. Ini syarat yang pertama. Dan memang rasanya kita pun dah belajar benda ni dari dulu lagi. Kan? Memang syarat ni memang syarat yang popular lah. Bagi kita yang bermazhab Syafi'i memang tahu dah. Dan kalau ikut yang saya belajar daripada guru-guru kami, kata 2 marhalah adalah sebanyak 82 km ke 82 km. Walaupun tak dinafikan ada yang kata sampai 90 km. Sebab dia adalah lebih kurang, dia bukan secara tepat. Bukan secara tepat. Ya, destinasi yang paling ujung. Betul. Kalau kita pergi 3-4 tempat, maka yang paling ujung sekali. Paling ujung. Ha. Pusing-pusing tak kira. Pusing. Macam orang driver taxi contohnya kan. Itu memang tak kira lah. Driver Grab. Driver Grab kenapa dia tak kira? Dia ada satu lagi sebab. Bukan sebab 2 marhalah tu saja. Sebab dia tak tahu arah dia. Dia tak tahu arah dia. Dan dia tahu arah dia cuma point to point. Lepas tu next trip dia tak tahu. Melainkan kalau dia dah tahu daripada awal. Point A sampai point B tu memang lebih 2 marhalah. Macam dia ambil passenger. Passenger tu kata nak pergi Cameron Highland contohnya. So dia tahu dah lebih 2 marhalah. So dia pun hantar orang pergi sana contohnya. So confirm lah boleh. Ni kita cerita ni, dia dari waktu mula dia start kereta tu, dia tak boleh niat kosor lagi waktu tu. Sebab dia tak tahu pun perjalanan dia macam mana kan? Dia tak tahu dia nak pergi mana pun. Mungkin dekat, mungkin jauh dan sebagainya. So waktu tu dia tak boleh lagi. Dia tak boleh niat jamak kosor lagi kan? Sebab dia tak tahu dia musafir ataupun tidak. Okay. Tapi kalau contohnya jalan tu ada 2, satu jalan jauh, satu jalan dekat. Okay. Macam biasa lah, kita memang ada macam tu. Highway dengan jalan luar contohnya. Satu jalan jauh, satu jalan dekat. Maka kita tengok
kenapa dia ikut jalan yang jauh tu? Maksudnya jalan jauh tu lebih 82 kilo, jalan dekat katalah 75 kilo contohnya. So kenapa dia ambil jalan yang jauh? Kalau dia ikut jalan yang jauh sebab jalan yang jauh tu lebih senang, sebab highway contohnya. So lebih mudah untuk dia berjalan. Jalan yang dekat ikut pekan, ha, jadi dia ikut highway. Ataupun jalan yang jauh tu lebih selamat, ataupun jalan yang jauh itu lebih cantik, dia suka jalan tu, ha, ataupun jalan yang jauh tu ada R&R, dia boleh berhenti, jalan yang dekat tak ada contohnya lah. So dia boleh kosar sebab jalan yang diikut tu lebih daripada rumah lah. Tapi kalau tak ada sebab, saja nak ikut jalan jauh, sebab apa? Sebab nak kosar. Ha, maka tak boleh kosar. Maka tak boleh. Kalau semata-mata untuk kosar, maka tak boleh. Ha, lagipun kita boleh hantar dia jumpa pakar psikiatrik. Harga minyak bukan murah bang. Itu ni kan. Dia sanggup ikut jalan jauh sebab nak kosar je. Punya dah teruk, tak nak sembahyang lagi 2 rakaat. Kan? Sanggup bayar duit minyak. Kan? Itu je sebab tujuan dia untuk tak nak sembahyang 2 rakaat je. Itu je. Kan? Daripada 4 jadi 2. Sanggup dia bayar untuk apa, perjalanan yang jauh. Maknanya dia ada masalah mental tu. Itu je lah. Kan? Jadi kalau dia ada tujuan-tujuan yang benar, tujuan yang betul, maka tak ada masalah. Dia boleh kosar. Jadi bukan kita tengok, oh ini jarak ni pendek, ni jarak ni panjang, oh tak boleh kosar lah. Tak, ikut mana yang kita ambil lah. Kan? Biasanya mudah. Lagi zaman sekarang orang pakai Waze, pakai apa, dah jelas berapa kilometer tu kan, memang dah jelas. Jadi kita senang. Kita zaman sekarang ni mudah. Zaman dulu kita kena tengok map, kita kena tengok kira pula berapa kilometer, berapa kilometer apa semua kan, susah. Zaman sekarang dia pakai Waze, tekan je tahu dah. Kalau aku ikut jalan highway ni, aku punya jarak dia sekian 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 sekian. Dah selesai, tahu dah. Dekat. Ah, boleh, dia boleh avoid toll. Ah, betul? Mungkin. Nah, kalau dia punya tujuan dia adalah untuk avoid toll, boleh. Dia boleh kasar. Walaupun jarak jalan tu mungkin jauh sikit. Tapi sebab dia tak nak bayar tol, sebab tol mahal, mungkin dikira duit minyak dia murah banding dengan tol, maka dia ambil jarak yang jauh sikit. Boleh, tak ada masalah. Ya. Okey. Ha. Okey. Sampai sana, orang pun ajak pergi tempat lain yang punya individu motor dalam 2 kilometer. Ketika mana dia dah tahu kata perjalanan dia tu akan bersambung, waktu tu baru dia boleh kosar. Ha. Kalau dia tak tahu, waktu tu belum boleh lagi. Ha. Tambahan 10 kilometer seharusnya lebih jauh daripada destinasi. Tak apa, dikira total. Dikira total. Ha. Walaupun dia akan patah balik. Dia tak patah balik kan tadi? Point B ke point C dia terus pergi kan? Dia terus pergi kan? Ha, dia terus pergi. Ha. Ha, betul. Ya, 50 kilo. Ya. Katalah si OC tu menghala ke A. On the way balik rumah. On the way balik ke rumah tak boleh lah. On the way balik ke A dah tak boleh lah. Ni kita cerita ni pergi tempat lain pula lah. Dari KL pergi Seremban. KL pergi Seremban tak boleh jamak. Kan? Tapi dari Seremban dia pergi Melaka pula. So KL Melaka boleh jamak. So boleh. Ha, tapi kalau KL Seremban, betul Seremban pergi ke Nilai. Nak patah balik ke KL. Kan? Ha, itu tak boleh lah. Sebab dia dah on the way balik dah. Ha, dia dah dikira sebagai pulang lah. Dia bukan hala pergi lagi. So yang dikira tu adalah hala perjalanan dia tu sendiri. Hala perjalanan nak pergi tu. Ha, berapa kilometer dia pakai. Dia gunakan. Okay, tadi kita sebut syarat yang pertama dulu. Syarat yang kedua. Hendaklah safarnya harus. Maksudnya bukan permusafiran yang dengan tujuan melakukan maksiat. Kalau tujuan dia memang untuk melakukan maksiat, maka tak boleh dia jamak kosar. Memang jamak pun tak boleh sebenarnya tu, sebab dia tak ada rusah. Walaupun bahasan kita sedang tengah kosar, okay, tak boleh kosar. Kecuali dia bertaubat,
dalam perjalanan, dalam keadaan baki perjalanan tu ada lagi dua marhalah. Yeah. Katalah dia pergi KL ke Melaka. Memang dekat Melaka tu sebab dia nak pergi merompak. Tapi dia ni semayang. So dalam perjalanan, sampai dekat sempadan Melaka, baru dia bertaubat. Maka dia tak boleh jamak qasar sebab baki perjalanan dia mungkin 20 kilo, 30 kilo saja lagi. So dia tak boleh jamak qasar. Tapi kalau dia bertaubat dekat Bangi, dia dah bertaubat dah. Maka boleh lah. Walaupun dia teruskan perjalanan. Sebab dia kata kira tak jadi merompak pergi Melaka sebab nak pergi tengok laut je contohnya. Dalang-alang dia kata kan. Itu boleh lah. Jadi boleh lah jamak qasar. Sedang ceritanya jamak qasar ni tujuan tu mesti tujuan yang harus. Dia bukan ketika bermusafir tu eh. Kalau ketika bermusafir tu cerita lain. Contohnya dia ke tengah-tengah musafir tu dia mencuri. Tujuan dia bermusafir tu nak balik kampung. Tujuan dia betul. Nak jumpa mak bapak dia. Tapi dalam bas dia curi dompet orang. Maka ketika itu dia masih lagi boleh jamak qasar. Itu beza dia. Dia sama ada dia bermusafir itu sebenarnya untuk maksiat ataupun bermaksiat ketika bermusafir. Sekurang-kurangnya harus. Contoh apa? Haji, okey. Ya. Yeah. Betul? Sekurang-kurangnya harus. Jadi haji memang confirm lah boleh. Haji wajib, bukan sekadar harus. Hendaklah safarnya itu harus ya. Bukan. Maksudnya, kalau disebutkan haji dan sebagainya, ini maksud harus kat sini adalah tidak haram. Itu maksud harus kat sini. Perjalanan orang perempuan tanpa mahram kalau lebih daripada dua marhalah. Nak jumpa tunang. Nak jumpa tunang tengok tujuan dia sahih ke tidak. Kalau dia untuk berdating maka taklah. Tak jadi sahih lah tujuan dia. Nak pergi berdating. Tapi kalau tujuan dia memang nak jumpa tunang dia dekat rumah tunang dia, nak bincang tentang majlis perkahwinan contohnya, maka itu tujuan yang baik. Kan? Tujuan yang baik maka tak ada masalah. Maka dia boleh jamak qasar sebab tujuan dia baik. Kalau tujuan dia tak baik, tujuan dia baik asalnya, sekali dia tukar tujuan dia. Macam tadilah kata dia nak jumpa tunang dia asalnya kat rumah tunang dia, kat rumah keluarga. Nak bincang pasal rumah ni. Sekali tiba-tiba on the way tu tunang dia ajak pergi dating. Jadi dia kata, okey lah pergi dating lah. Contohnya kan. Maknanya dia dah tukar niat lah tu. Jadi bila dia dah tukar niat, maka dia tak boleh jamak qasar dah. Maknanya tujuan dia adalah tujuan yang salah dah. Walaupun mula-mula dia musafir tu tujuan dia betul. Ayolah, maksudnya yang haram lah. Maksudnya yang haram lah. Kalau dating dengan keluarga, itu dia tak jadi haram. Pergi makan dekat kedai, tapi sama-sama keluarga orang perempuan tu. Dia masih lagi, ayolah, waktu tu dia nak berbual pun, nak bincang pun, semua bincang benda-benda sama ada bincang pasal benda-benda umum ya, kan. Kena pula bapak mentua sokong Liverpool, dia sokong Manchester United, kan. Seri satu sama, bergaduh pula gol kira ke tidak kan. Itu tak apalah, itu je lah dia bincang kan. Itu je, jadi tak ada masalah. Itu masih lagi harus. So harus tak ada masalah. Yang tak bolehnya memang dia nak buat benda haram lah.
Yang tujuan dia haram. Okey, seterusnya yang ke tiga. Wal ilmu bijawazil qasri. Wal ilmu bijawazil qasri. Dia tahu kata qasar ni boleh. Maknanya kalau orang semayang dua rakaat, lepas tu dia pun semayang dua rakaat, dia tak tahu kata boleh qasar, semayang dia tak sah. Maknanya mesti tahu kata qasar tu boleh. Ha. Jadi kalau dia tahu memang oh ada hukum qasar ni, empat boleh jadi dua sebab kita travel. Yeah. Jadi dia pun semayang. Ha, okey lah. Jangan dia semayang dua, tengok orang semayang dua, dia pun semayang dua, dah habis semayang pun dia. Eh, kita semayang dua je tadi eh. Jadi yang tu tak sah lah. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kata boleh qasar. Dia tak boleh ikut-ikut je. Okay, yang keempat. Niyatul qasri indal ihram. Niat qasar ketika ihram. Maksudnya waktu takbiratul ihram, dia dah berniat untuk qasar. Okay, maknanya dia tak boleh lah tengah-tengah semayang baru nak semayang dua rakaat lah. Ha, tu tak jadi. Okay, contoh dia lupa. Ha, ni biasa berlaku lah. Dia terlupa nak semayang dua rakaat tu. Sebab dia lupa kata dia musafir ke contohnya lah. Ha, jadi dia semayang tu, dia niat macam biasa. Aku nak semayang zuhur empat rakaat. Ataupun dia tak sebut pun empat rakaat. Aku semayang zuhur, fardu zuhur tu naik kerana Allah Ta'ala. Kan? Dia takbir. Dalam takbir tu itulah niat dia. So dia kena semayang empat. Ha, nak qasar, waktu takbir, kena ada niat kata nak qasar. Ataupun niat nak semayang dua rakaat. Itu niat qasar lah tu. Kan? Mana ada asar empat rakaat? Kan? Mana ada asar dua rakaat? Asar mesti empat rakaat. So kalau dia dah niat asar dua rakaat, maknanya niat qasar lah tu. Ha, so niat qasar mesti ada. Kan? Ataupun dia niat solat zuhur dua rakaat. Ataupun dia niat solat musafir. Itu pun boleh. Maknanya dalam hati dia, saja aku semayang zuhur musafir kerana Allah Ta'ala. Ha, semayang fardu zuhur musafir kerana Allah Ta'ala. So semayang dua rakaat lah tu. Ketika takbiratul ihram lah yang dikira. Sebelum tu dia masih lagi dipanggil lafaz dan sebagainya. Ha, waktu takbir tu mesti ada. Ketika takbir tu Allahu Akbar mesti ada. Mesti dia lalukan dalam hati dia semayang fardu zuhur dua rakaat. Ataupun semayang fardu zuhur musafir. Ataupun semayang zuhur, fardu zuhur qasar. Kan? Mesti ada. Jamak tak apa. Jamak kita sebut tadi afdal waktu takbir. Tapi boleh je kemudian kan? Ha, tapi mesti dalam hati tu dah ada kata dia nak semayang tu dua rakaat. Kan? Ha. Kalau sebelum waktu takbir tak ada niat, nanti kejap lagi baru teringat balik, ha, tu tak boleh lah. Contohnya sebelum semayang, dia dah fikir okey aku nak semayang qasar ni. Waktu takbir dia lupa. Allah, aku baru semayang zuhur macam biasa. Dah baca Fatihah pun teringat balik. Eh, aku nak semayang dua je ni. Tak kira lah. Sebab waktu takbir tak ada. Waktu takbir, syaratnya adalah waktu takbiratul ihram ada niat qasar. Okey. Yang ke ya. Yeah. Macam kita sebut tadi, niat jamak dia tak semestinya waktu takbir. Niat qasar mesti waktu takbir. Ha. Niat jamak tak semesti waktu takbir. Niat jamak kita kata selagi mana belum bagi salam kan. Niat nak jamak takhir tu. So selagi mana belum bagi salam. Jadi masih boleh niat jamak. Ha. Jadi yang penting niat qasar tu kena ada waktu takbir. Tapi kalau yang paling bagus adalah dua-dua dia. Jamak dan qasar. Oh, takhir eh, takhir. Tak, dia tak jadi syarat. Dia tak jadi syarat. Nah. Kalau tak diniatkan waktu takbir tu pun dia tetap akan jadi takhir juga maghrib tu kisyak sebenarnya. Betul. Okey. Ya. Yeah. Kalau
Kita terlupa. Terajak naik rakaat yang ketiga. Kita dah sembahyang qasar, nak sembahyang qasar. Memang dah niat nak sembahyang dua rakaat. Qasar lah. Dia dah niat sembahyang dua rakaat, lepas tu dia bangun rakaat yang ketiga. Dia bangun rakaat yang ketiga, dia dah dikira sebagai menambahkan rukun. Dia tambah rukun. Dia boleh untuk patah balik. Tak ada masalah. Dia boleh. Ha. Tapi kalau dia nak tukar pun boleh sebenarnya. Okey. Ini satu pembahasan lagi. Qasar ni kan, dia nak tukar jadi tamam masih boleh. Ha, tamam tak boleh tukar jadi qasar. Ha, qasar boleh tukar jadi tamam, tamam tak boleh tukar jadi qasar. Okey. Ha, walaupun tak ada start, walaupun tak ada sebab. Dan tak payah sujud sahwi. Maknanya nak tukar daripada dua nak sampai empat. Yang tadi tu lupa. Tapi katakan dah sengaja. Tak naklah dua, nak empat. Contohnya. Boleh. Tengah-tengah semayang boleh tukar. Tak ada masalah. Okay. Ya. Yeah. Harin Ar. Nampak macam? Dia dah semayang. Dia dah tengah semayang. Lepas tu? Okey. Dia macam ni. Pertama, dia boleh mentaklik, dia boleh mengikat niat dia dengan niat imam kalau dia tahu imam tu musafir. Maknanya, okey, imam ni memang musafir ni. Jadi kalau dia sembahyang dua, aku sembahyang dua. Kalau dia sembahyang empat, aku sembahyang empat. Dan kalau dia qasar, aku qasar. Kalau dia tamam, aku tamam. Tapi kalau kita syak dia musafir ke tidak, kita tak sure dia ni musafir ke tidak, maka tak boleh kita ikat niat kita dengan niat dia. Maknanya kalau dia tu member kita, kita tahu musafir kan. Cuma dia semayang dulu, kita tengah ambil semayang. Habis ambil semayang, dia dah start semayang. Kita tak sure dia qasar ke tidak. Tapi dia musafir sekali dengan kita. So kita tahu dia musafir. Satu bas dengan kita ke, satu kereta dengan kita ke. Jadi, kita boleh ikat niat kita dengan dia. Sebab kita tahu dia musafir. Tapi kita tak sure dia ni musafir ke, peniaga kat sini ke. And, ataupun rumah dia dekat-dekat sini je. Kan kadang-kadang R&R tu, rumah dia dekat situ je. Dia masuk highway sebab dekat. And, masuk satu exit, keluar satu exit lagi. Itu je. Jadi dia bukan musafir. Jadi kalau kita tengok gaya ni, ni bukan musafir. Kita pun tak pastilah, tak pasti musafir ke tidak. Maka kita tak boleh nak ikat niat kita dengan dia. Ada mungkin bukan kawan kita tapi kita tahu dia musafir. Contohnya dengan beg besar. Eh, ni musafir lah ni. Kan? Apa hal orang bawa beg besar macam ni? Ataupun baju dia tulis. Kan? Dia kerja kat mana? Kan? Dan kita berada jauh daripada tempat tu. Kata okey musafir dan sebagainya. Maknanya ada petanda bahawa menyebabkan kita tahu dia musafir. Kalau kita tahu dia musafir, kita boleh ikat dengan dia. Kalau kita tak tahu, maka ketika tu kita kena sembahyang tamam. Walaupun tiba-tiba tengok-tengok lepas dua dia bagi salam lah. Ish, nyesal aku. Dia tak boleh. Dia kena sembahyang tamam. Kan? Kena sembahyang empat. Memang selamat pun. Tapi yang tadi tu pun selamat juga. Macam kita ikat je dengan dia. Kalau dia sembahyang dua, aku sembahyang dua, aku sembahyang empat, empat. Kalau kita tahu dia musafir. Ya? Ha. Kita yakin dia musafir. Betul. Macam mana? Dia masuk waktu tayat akhir. Okey. Kita tahu ke tidak dia musafir? Kita tak tahu. Kita kena sembahyang empat. Kita kena sembahyang empat. Bangun sembahyang empat. Maksudnya kita duduk tayat akhir dengan dia. Sambung empat rakaat. Okey. Sebab kita tak boleh qasar belakang orang yang tamam. Kan?
Qasar tak boleh sembahyang belakang orang tamam walaupun sebahagian daripada tamam tu. Sebahagian tu maksudnya contohnya macam tak akhir lah. Ha. Ataupun dua rakaat dia yang terakhir. Kita nak sembahyang dua rakaat saja, qasar. Tak boleh. Kita kena sembahyang tamam. Kan? Ha. Jadi, dia sembahyang tak akhir, kita sambung lagi empat. Sebab kita pun tak tahu dia musafir ke tidak kan. Maka kita sembahyang empat. Bergantung dekat mana kita boleh masuk tu. Kalau dah tayar akhir, kita buat jemaah sendiri je lah. Buat jemaah sendiri je lah. Supaya kita dapat berjemaah secara komplit. Okey, seterusnya. Yang ke... berapa tadi? Lima eh? Lima. Wa antakuna salatu ruba'iyah. Yang tu jelaslah. Solat mestilah yang 4 rakaat. Solat 3 rakaat dengan solat 2 rakaat tak boleh qasar. Tak ada solat jadi 1 rakaat setengah. Qasarkan maghrib. Okey. Tapi sebenarnya ada pandangan yang mengatakan maghrib boleh qasar jadi 2 rakaat. Okey, tapi tak payahlah. Tak payahlah ambil pandangan tu. Okey. Yang keenam, wadawa musafar ila tamamiha. Kekalnya safar. Ha, ini pun macam dah kita sebut juga tadi, maknanya kalau dia dah sampai rumah dia kena tamam lah kan. Kalau dia sampai rumah dia kena tamam, dia tak boleh qasar dah sebab dia dah habis permusafiran. Okey. Kemudiannya ataupun kalau contohnya dia tiba-tiba dia berniat untuk duduk lebih daripada 4 hari dekat satu tempat. Kan. Mula-mula dia tak ada lagi. Dia ingat dia nak travel je, tapi lepas tu dia berniat. Maka dia dah jadi habislah dia punya musafir dia. Waktu tu dia dah bermukimlah. Ha, maknanya tak boleh qasar dah lah. Sebab dia dah niat nak duduk 4 hari kat situ. Okey, yang seterusnya wa la yaqtadi bi mutimmin fi juz'in min salati. Ini yang kita sebutkan tadi last sekali. Janganlah orang yang qasar mengikut orang yang sempurna walaupun pada sebahagian daripada sembahyangnya. Walaupun dekat tasyahud akhir, walaupun bagi salam. Ya, tak boleh. Lima hari, okey. Ha. Boleh. Dalam perjalanan? Oh, melebihi lima hari, ya, okey. Boleh jamak tapi tak boleh qasar. Jamak pun tak boleh dah. Jamak pun tak boleh. Dalam perjalanan boleh lah. Dekat satu tempat tu kalau dah 5 hari. Satu tempat ni dia dikira adalah 4 hari ya. Maknanya 3 hari boleh lagi. Kalau 4 hari 4 malam dia duduk satu tempat, dia tak pergi mana-mana. Maka once dia dah sampai je dia dah tak boleh jamak qasar. Perjalanan boleh. Perjalanan boleh jamak qasar. Sampai je dia dah bermukim. Sampai je tempat tu dia dah bermukim. Sebab dia tahu dia akan duduk 4 hari 4 malam. Ataupun 5 hari, 6 hari, 7 hari ikutlah. Maknanya lebih daripada 3 hari tu yang kata 4 hari tu, 4 hari 4 malam. So kalau 4 hari 4 malam dia duduk di satu tempat dengan niat dia memang nak duduk situ, maka secara automatik dia telah terberhenti daripada musafir. Bila dia dah terberhenti daripada musafir, dia tidak boleh lagi qasar. Jamak tadi tu dia kalau takhir, maka takhir tu sahajalah yang dikira. Itu pun balik pada perbahasan tadi, dia mungkin boleh jadi qada yang diharuskan. Itu je. Qada yang diharuskan. Dia tak jadi jamak qasar. Okey, dia mesti sembahyang 4 rakaat. Sebab dia nak duduk situ 5 hari. Contohlah kata orang yang dah ada tahu dia nak duduk situ, dia ada kursus kat situ contohnya. Dia tahu dah kursus dia seminggu. Sampai-sampai dia tak bolehlah jamak qasar lagi dah. Nak duduk seminggu situ. There's no such thing as first 3 days tu. First 3 days ni memang rekaan orang ni. Yang malas-malas ni. Tak apa, hari pertama, hari kedua boleh lagi. Tak.
Sampai aja kita dah habis musafir. Musafir tu dalam perjalanan saja. Sebab nak duduk 5 hari, nak duduk 6 hari. Okey. Niat kita nak duduk tu je dah memutuskan kita punya musafir. Jadi kira tu niat. Kalau kita tak niat, maknanya mungkin aku nak duduk 3 hari, mungkin lebih. Tengoklah keadaan. Rasa seronok, aku duduk lama sikit. Rasa tak best, aku balik cepat. Jadi kat situ dia masih boleh. Sebab dia tak tahu lagi. Dia tak berniat lagi nak duduk lebih. Jadi waktu dia sampai tu dia masih boleh jamak qasar. Tak ada masalah. Tapi kalau dia dah letakkan, dah bagi tahu pun kat orang kan. Bahkan sebelum keluar dari rumah lagi pun dah pack baju ikut berapa hari duduk dah. Kan? Dah tahu dah kata nak duduk 6 hari contohnya kan. Maka ketika itu sampai saja dah tak boleh jamak qasar dah. Pulang balik, dia kira balik lah. Dia kira travel semula lah. Dia kira start balik musafir. Betul. Betul. Sedangkan dari tempat kita mustautin pun bila kita bergerak dari kira musafir, apatah lagi daripada tempat bermukim. Kan? Lagilah musafir dia kira. Nak balik ke tempat kita mustautin. Dia kira musafir. Sebab dalam perjalanan tu, perjalanan lebih daripada dua marhalah, perjalanan diharuskan, semualah. Kan? Macam kita balik dari menunaikan haji. Duduk haji 40 hari kat sana. Kan? On the way balik, kita boleh jamak qasar. Sebab kita bermusafir kembali. Kita dah memulakan semula kita punya musafir. Jadi kita boleh jamak qasar ketika tu. Okay, tadi soalannya, tadi kita ada bincang jamak afdal ke jamak tidak afdal. Ada lagi satu persoalan, qasar ni, qasar lebih afdal ke sembahyang 4 lagi afdal? Dia beza tu eh. Jamak lebih afdal ataupun tidak, maknanya nak sembahyang waktu, pada waktunya. Katalah okay, kita nak sembahyang pada waktunya sebab kita kira tidak jamak itu lebih afdal. Tapi qasar ke tamam lebih afdal? Nak sembahyang qasar 2 rakaat ataupun sembahyang 4 rakaat lebih afdal? Jawapannya adalah sembahyang 2 rakaat lebih afdal, iaitu qasar, kalau sudah melebihi 3 marhalah. Ada lain sikit. Dia kalau lebih 3 marhalah. Kalau lebih daripada 3 marhalah, 3 marhalah ni berapa? 123 km. Kalau kita kira 2 marhalah 82 kilo. 41, 41, 41 kan? 41 kali 3, 123. So, 123 km ke atas, maka lebih afdal qasar daripada sembahyang 4 rakaat. Sebab apa? Lebih afdal qasar. Walaupun nampak macam, ni 2 dengan 4. Kenapa 2 lagi afdal daripada 4? Sepatutnya 4 lah lagi afdal sebab banyak kan? Banyak sembahyangnya. 2 kan sikit. Lebih afdal sembahyang qasar sebab keluar daripada khilaf, ada ulama yang mewajibkan qasar. Contohnya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah mewajibkan qasar. Kita kata qasar rukhsah, bukan wajib kan. Imam Abu Hanifah kata wajib qasar kalau bermusafir. Okey, jadi nak keluar daripada khilaf tu baik kita qasar. Itu pun selepas 3 marhalah. Selepas 3 marhalah. Kenapa 3 marhalah? Sebab mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tu 3 marhalah. Memang macam tu. Oleh kerana tu dah 3 marhalah. Dan sama juga kalau dalam hati dia rasa tak best nak qasar macam tadi tu. Kan kalau dalam hati dia kata dah 2 dengan 4, 4 lah bagus, apa lah nak 2-2. Kan? Malas betul orang sembang 2 ni. Kalau dia jenis macam tu, maka lebih afdal dia sembang qasar daripada sembang tamam. Walaupun dia baru 2 marhalah, belum 3 marhalah. Kan dia lebih afdal sembang. Dan juga contohnya orang yang menjadi imam. Yang menjadi imam lebih baik jamak qasar. Lebih baik qasar daripada tamam. Sebab jemaah dia nak qasar kan? Sebahagian jemaah dia nak qasar, sebahagian jemaah dia nak tamam. Maka lebih afdal dia sembang qasar. Sebab kalau dia sembang tamam, jemaah dia kena tamam. Kan? Dan ada masanya qasar ini jadi wajib.
Tadi kita kata qasar hukum dia rukhsah. Tapi qasar boleh jadi wajib. Bila qasar jadi wajib? Bila kita solat masa dah nak habis. Maka wajib qasar. Kan? Asar dah nak habis dah, dekat maghrib sangat dah. Kalau semayang 4 rakaat tak sempat, maka wajib qasar. Kita tengah musafir ni. Bukan kat rumah kita. Ni kita cerita musafir ni. Jadi waktu musafir, waktu masa dah nak habis lah. Maghrib dah nak maghrib sangat ni. Kan? Kita belum semayang asar ni. Maka semayang 2 rakaat je. Waktu tu wajib kita qasar. Okay? Dia tak jadi afdal lah. Jadi wajib. Ya. Yeah. Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Dia boleh jamak qasar. Takhir pun boleh. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Dia bergerak waktu zuhur. Bukan bergerak waktu asar ni, dia bergerak waktu zuhur. Waktu zuhur, azan zuhur, dia masih lagi dekat salam. Lepas tu dia mulakan perjalanan. Dia mulakan perjalanan, dalam perjalanan dia sembahyang jamak qasar. Boleh. Tak ada masalah. Sebab yang dikira adalah waktu dia sembahyang tu dekat mana? Dia ada rukhsah ke tidak waktu tu? Bukan waktu mula masuk waktu tu. Ha, yang dikira adalah waktu dia nak jamak dan waktu dia rukhsah, waktu dia qasar, ada rukhsah ke tidak? Ha, kalau tak ada rukhsah tak boleh. Ada rukhsah boleh. So antara rukhsahnya adalah musafir. Dan dia memang musafir. Ha, dia memang musafir. Maka boleh. Yang inilah antara tempat yang mana dalam kitab fiqh manhaji ada berbeza dengan mazhab Syafi'i. Nah, fiqh manhaji kitab moden tu kan ulama Syria tulis dalam kitab fiqh manhaji sebut tak boleh. Ha, walaupun fiqh manhaji kata dia berdasarkan pada mazhab Syafi'i dalam bab ni, dalam tajuk ni fiqh manhaji tak ikut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Ha, boleh. Ha. Dan inilah pandangan yang utamat dalam mazhab Syafi'i. Boleh. Walaupun kita bergerak tu selepas masuk waktu, kita tak disyaratkan mesti bergerak sebelum waktu. Tapi zuhur lah, bukan waktu asar. Jangan pula tak sebenarnya zuhur sebab apa nak gerak asar nanti. Mana boleh kan? Sebab itu kita tak ada rusah lagi. Jadi kita tak boleh lah takhir. Kan? Belum ada rusah. Kalau kita gerak zuhur boleh. Contohlah kita gerak, kita start kereta pukul 1:30. Kita sampai RNR mana contohnya, kalau pergi selatan kita sampai Melaka contohnya pukul 3. Kita pun sembahyang zuhur dengan asar 2 rakaat 2 rakaat. Boleh. Tak ada masalah. Jamak akhir pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya. Kalau kita tak tahu, contohlah suami isteri, suami buat surprise ke isteri. Kan? Ni anniversary kita, you pack je lah. Kita akan pergi satu tempat. Mana? Tak boleh ada surprise. Kan? So dia pun ikut. Sampai ke R&R, baru sampai Seremban contohnya. R&R Seremban, berhenti. Orang lelaki masuk surau lelaki, orang perempuan masuk surau perempuan. Yang suami tahu kata nak pergi sampai ke Melaka contohnya. Maka suami boleh jamak qasar. Isteri tu tak boleh. Sebab dia tak tahu. Kan? Dia tak tahu nak pergi lebih 2 marhalah ke tidak. Jadi tak boleh. Melainkan berhenti tu R&R memang dah lebih 2 marhalah. Berhenti kat air keruh. Contohnya. So dia semayang kat air keruh, bolehlah walaupun dia tak tahu pergi mana. Sampai Melaka je ke, sampai Johor ke, yang penting memang dah lebih rumah ralak. Yang tu boleh lah. Kan? Sampai kat situ dia boleh jamak qasar. Tapi kalau dekat sini dia tak boleh lagi. Kat Seremban tu tak boleh. Jadi yang suami boleh jamak qasar, isteri tak boleh. Isteri kena sembahyang zuhur je. Okay. Wallahu'alam. Selesai berkaitan dengan jamak dan qasar. InsyaAllah bab sembahyang Jumaat kita sambung pada bulan depan insyaAllah.
minggu depan, bulan depan buat dah. Allahu alam. Ada soalan lain? Dah 10.45 dah. Ya. Yeah. Mhm. Okey. Okey. Selepas kita melepasi sempadan daerah kita, baru kita boleh jamak qasar. Ha. Kalau kita keluar rumah, baru dekat masjid kita punya taman je, itu tak boleh lagi. Ha? Sebab itu masih lagi dalam negeri kita. Dia dalam dalam kitab dia akan sebut selepas melepasi rumah yang terakhir daripada negeri kita. Ha, melepasi rumah yang terakhir. Maksudnya kalau zaman kita sekarang ni rumah memang betul-betul dia semua kan. Ha, semua bersambung-sambung ni, mana dah berhenti-henti dah. Ha, jadi kita kata selepas sempadan daerah. Ha. Ya. Yeah. Dia masih daerah bertaling lagi ke tak? Masih bertaling. Masih daerah bertaling tak boleh lagi lah. Ah, dah sampai Sepang boleh lah. Eh, Sepang ke Subang? Sepang. Sepang, ha, Sepang boleh lah. Ha. Ya, ah, daerah bertaling ni masih satu daerah lah. Dia masih lagi satu pentadbiran. Satu daerah bertaling ni semua satu pentadbiran. Nah, ha, jadi satu daerah tu satu. Dia dikira sebagai negeri. Ada syekh kami di Mesir, dia sebut negeri tu, dia ikut literal dalam kitab sebut negeri, dia kira negeri juga. So maknanya kalau Selangor, seluruh Selangor. Nah, saya waktu tu saya bantah, saya kata habis tu dekat US. Negeri tu punya besar, US kan. Satu negeri tu lagi besar daripada Malaysia kan. Nah. Jadi tak boleh jamak qasar. Dia kata tak boleh. Ui, saya kata nanyalah macam tu. Itu yang saya cari balik. Saya cari balik dalam kitab apa takrif negeri tu. Ha, jadi baru dapat. Kata takrif negeri tu adalah yang mana dia ada satu pentadbiran, dia ada satu mahkamah, dia ada satu qadi. Ha, dekat satu tempat tu. Maka itu dia dikira sebagai satu negeri. Sebab zaman Nabi SAW, Madinah bukan besar sangat. Nabi tak sebut Hijaz. Kalau zaman kita kalau negeri tu macam Hijaz tu, tu satu negeri. Kalau kat US tu, kan, tu kira Hijaz tu kira satu negeri dah. Ha, tapi tak. Nabi SAW kira Madinah. Keluar saja daripada Madinah, Nabi dah boleh jamak qasar dah. Dan Madinah pada zaman Nabi kecil je. Kan, bukan macam sekarang. Even sekarang pun, kira sekarang punya kira lah, Madinah zaman sekarang. Pun masih lagi kecil. Kan, nak banding dengan satu negeri macam macam kita ni. Kan, negeri kita dua marhalah. Lebih lagi. Kan, orang Sepang nak sampai ke Sabak Bernam berapa kilo tu? Kan? Lebih daripada 100 120 130 kilo tu confirm tu. Jauh tu. Kan? Ha, sebab saya duduk Selayang. Selayang tu dah kira utara dah. Dah utara dah tu. Utara tu pun nak sampai Sabak Bernam dah boleh jamak qasar dah. Ha. Sabak Bernam tapi yang belah atas sikit, belah tepi sikit kan. Semua dah boleh jamak qasar dah. Ha. Jadi kita satu negeri ni kan, betul kira Pahang, belum kira Sarawak kan. Sarawak satu negeri, berapa besar ya, bukan kira satu negeri lah, dia kira satu daerah. Satu daerah tu lebih tepat untuk samakan dengan seperti mana yang ada dalam kitab fiqah sebenarnya. Local council tu terlampau kecil sangat pula. Dia tidak ada satu mahkamah yang tertentu pula. Dia dalam kitab sebut satu mahkamah, ada satu masjid yang tapi satu masjid ni kita sekarang dah terlampau senang, satu taman buat satu masjid dan satu jami' eh, satu jami' eh, sebagai jumaat. Tapi yang mungkin ada beza dengan antara kaunsel dengan daerah dekat tempat kita adalah adanya mahkamah. So itu adalah pentadbiran yang lebih besar. Sebab zaman Nabi SAW kalau ikutkan kawasan Madinah pun ada kawasan-kawasan dia juga. Dia ada kawasan belah sini, kawasan belah utara, kawasan belah selatan, timur, barat, Madinah. Dia tetap ada kawasan-kawasan dia. Dan setiap kawasan tu pun ada imam-imam dia, ada masjid-masjid dia, ada jadi imam dia. Imam-imam dia yang berbeza, yang sahabat-sahabat Nabi SAW jadi imam.
Tapi bila sembahyang Jumaat, semua mereka akan sembahyang dekat Masjid Nabawi. Ha, tapi sembahyang yang lain, mereka akan sembahyang dekat masjid-masjid yang berbeza. So, diorang tu pun ada juga pentadbiran-pentadbiran diorang yang secara kecil ni. Yang kecil-kecil ni. Tapi yang kecil tu tak dikira oleh Nabi SAW. Dikira keluar daripada Madinah, barulah boleh jamak qasar. Selagi mana dalam kawasan Madinah, selagi mana tak sampai ke rumah yang terakhir, selagi itu tidak ada jamak qasar lagi. Ha. Jadi itu yang dikiaskan kepada daerah, bukan local council yang berbentuk satu taman, satu majlis bandaraya yang kecil. Kan? Ha. Dia kena semayang tamam. Semayang tamam. Dia semayang tamam. Kat kilai dia tak boleh kosor. Orang Sepang kat kilai tak boleh kosor. Okey. So pindahlah ke rumah lain kalau nak kosor. Kan dua rakaat je sebab. Kan dua rakaat je. Tapi mungkin ada soalan. Dia kata ustaz, susah. Okey, kosor tamam tu tak apa. Jamak tu. Sebab yang beza dua rakaat mungkin tak ada beza sangat. Dia masalahnya jamak. Sebab kalau kami tak jamak takdim dan naik kapal terbang, nanti susah. Dan bila atas pula baru naik pula lama kadang nak bagi sahu kata kita boleh nak berdiri dan sebagainya tu. Ah ha, kena pula ada turbulence pula ni musim hujan lebat apa semua ni kan. Awan tebal. So susah. Jadi kami nak jamak takdim siap-siap boleh ke tidak? Kat sini saya biasanya kalau orang tanya saya akan ambil pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama yang sebelah-sebelah Khurasan dalam mazhab Syafi'i, mereka mengharuskan jamak takdim sebelum bermusafir. Sebelum musafir. Maknanya nak musafir, katalah kita nak musafir Zuhur, waktu Zuhur tu, maka sebelum kita gerak tu kita sembahyang dulu Zuhur dengan Asar. Lepas tu kita gerak. Tapi tak boleh kosor eh. Kosor memang tak boleh. Dia kena jadi empat juga. Empat dan empat. Kalau semayang kat rumah memang confirm tak boleh dua. Mesti empat. So dia semayang jamak takdim siap-siap. Ha, dia ambil pandangan yang sama dengan mazhab Hambali yang mengatakan boleh jamak takdim kerana urusan. Ha. So dia dikira sebagai urusan lah tu. Urusan yang menyempitkan dia. Dia tak boleh nak semayang pada waktu yang berikutnya. Yang ini juga yang kita akan ambil kalau bagi student kita yang periksa yang memang tak boleh langsung nak keluar. Kalau boleh, cerita lain yang tak boleh. Waktu musim sejuk, waktu terpendek sangat, Zuhur dengan Asar. Kan? Ha, jadi kata itu tak apalah, kita suruh dia jamak. Tapi itu pun sebab terlalu terdesak. Sebab dalam mazhab, cara kita adalah kita tak akan ambil pandangan yang lemah dalam mazhab. Melainkan apabila terpaksa. Kalau tak terpaksa memang kita akan ambil pandangan yang dipegang, iaitu dipanggil qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Bila ada perbezaan pandangan pun kita akan ambil mana yang lebih sahih dan sebagainya. Tapi kalaulah contohnya terlampau terdesak, maka ketika tu barulah difatwakan ikut pandangan yang lemah. Fatwa ikut pandangan yang lemah. So fatwa ikut pandangan yang lemah ni pandangan yang tak ramai di kalangan para ulama mazhab Syafi'i ni memang ada juga yang mengatakan boleh jamak takdim di rumah lagi boleh jamak takdim sebelum keluar. Biasanya kita ajar ni kepada mereka yang susah untuk nak jamak dalam perjalanan tu. Kalau susah, sibuk, penat, macam-macam lah. Kadang-kadang sebahagian tu contohnya pilot tu sendiri kan, pilot tu dia waktu mula nak take off apa semua tu, dia take time tu sampai dia boleh relax tu. Kan? Dia bukan boleh duduk, dia tak apalah tinggallah semayang dulu. Dia tak boleh. Kan? Dia take off tu waktu asal. Dah masuk waktu asal. Dia tapi dia nak semayang dulu tak sempat sebab dia kena prepare everything semua dekat dia punya cockpit apa semua tu. Jadi saya biasa ditanya oleh pilot, maka saya kata okay, tak apa, jamak takdim dulu. Jamak takdim dulu. Sebab dia kata tak sempat, dia tu memang tak sempat. Ha. So okeylah. Kalau tidak maka hormat waktu. Hormat tu. Biasanya kalau hormat tu ni biasa subuh. Dia kata bila landing tu waktu subuh. Kan? Dia orang kena prepare nak landing tu sebelum tu lagi. Ha, by the time dia orang boleh settle everything dan naik matahari dah. Memang confirm. Sebab subuh kan pendek je. Ha, so waktu tu nak buat macam mana dia kata? Hormat waktu lah. Hormat waktu, semayang je lah atas kokpit tu. Mana yang dia boleh. Nanti dia sampai ke KLIA.
dia qadak lah. Qadak lah dekat dekat rumah dia pun tak apalah, tak mesti kat KLIA. Kat rumah dia qadak je lah sembahyang subuh tu. Itu cara dia. Sebab Islam ni tak tak ada menyusahkan. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh mudah-mudahkan. Nah, itu je. Ha, yang penting sembahyang tu memang boleh. Ha, ada cara dia. Jangan sampai tinggal sembahyang. Ada cara dia. Begitu je. Maka ulama aja macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ya, ada sebahagian sahabat-sahabat dia tak setuju dengan yang saya sebut ni, ikut ikut pandangan yang lemah ni. Dia kata tak apalah, rumah batu je lah, nanti kau tak ha, boleh juga, tak ada masalah. Ha, timur ke barat. Okay. Reverse time barat ke timur lah. Ha, barat ke timur. Ha. East to west kita ikut time. Ah, ha, subuh lagi betul. Ah, ha, betul. Ah. Ha. Oh ya. Yeah. Hmm. Yeah. Ha, tak perlu dah. Tak, dia tak ada zuhur dua kali. Dah. Kita punya zuhur dah selesai. Ha, so kita ikut time tu. Lepas tu kadang kita lagi cepat. Kita lagi cepat daripada daripada masa tu. Ha, jadi kita beat dia punya masa tu. So bila kita sampai tu, dia orang masih lagi zuhur contohnya, ataupun dia orang baru nak masuk zuhur. So kita dah sembang zuhur contohnya. So bila kita sampai tu, kita dah tak pas sembang zuhur lagi dah, sebab kita dah sembang zuhur. Ha. Tapi yang pentingnya kita sembang zuhur tu pada waktu di mana kita berada, eh. Ha. Ya, kita sembang zuhur ikut waktu Malaysia. Ha. Kalau kan kita bergerak dari Malaysia lah. Kita bergerak dari Malaysia tu, kita sembang siap-siap dah. Tu cerita lain lah. Siapa yang cakap tu? Tak boleh gitu sebab sebab kalau kita kita perhatikan apa yang kita diwajibkan solat, dan waktu solat itu bergantung kepada di mana kita berada, itu jelas. Kan? Kita tak ikut time orang, tak ikut time orang lain. Kecuali kat mana? Kecuali orang yang di kutub utara, orang yang di kutub selatan, yang memang waktu semayang dia, dia tak jumpa. Nah, contohnya dia tak jumpa waktu isyak. Kan? Dia tak jumpa waktu isyak selama berbulan-bulan atau selama beberapa hari. Tak jumpa waktu isyak. Then okay, dia boleh ikut masa yang waktu yang paling hampir dengan dia. Itu je. Tapi kalau kita ada waktu untuk kita, maka kenapa kita kena ikut waktu orang lain? Waktu orang lain lah tu. Sebab kita sekarang ni bukan berada di tempat tu. Kita berada di India. Kita nak pergi ke US. Kenapa kita kena ikut time waktu solat US? Kita ikut time solat kita kat India lah. Nah, sebab di mana kita berada, maka zuhur itu wajib ketika itu. Nah. Tak logik kalau ikut tempat destinasi. Kalau destinasi tu setakat KL Jakarta, tak apa lagi. Macam saya bandingkan tadi, KL ke US. Walaupun sekarang dah tak ada dah flight direct KL ke US. Dulu ada. Kan? So kalau flight tu direct KL ke USA, direct, direct flight, berapa belas jam beza dengan kita tu. Kan? Macam memang tak kena langsung kalau kata tengok pada destinasi. Tengok pada sini. Eh, kenapa tak ada siapa boleh waktu pula? Semua tempat boleh nilai waktu. Cuba naik Malaysia Airline. saya pula tiba-tiba promote kat Malaysia Airline kan. Malaysia Airline crew tahu. Malaysia Airline crew tahu waktu semayang. Di mana kita berada. Semua telah dilatih. Nah, untuk tahu. Nah, jadi sebenarnya tak betul tu kalau kata tak ada orang tahu. Dan zaman sekarang pula, bila ada pula apps dan sebagainya, maka lagilah kita dia jadi macam tak ada sebab dah untuk kita mengatakan tak tahu dan sebagainya. Kan?
Ha, ni muwakkid ini, muwakkid ni tak ada mai dekat sini rupanya. Muwakkid je. Ha, muwakkid. Q M U W A Q Q I T. Ya, silakan. Persoalan yang tu sama macam angka sawan yang tinggi kita dalam Ustaz kan. Contoh kita boleh lupa hari siang. Maksudnya, dia akan ikut solat waktu siang. Ah, itu lain. Ah, betul. Ah, itu sebab tempat dia tu tak ada waktu yang dia boleh nilai. Matahari terbenam, matahari terbit tak ada. Maka dia tengok tempat yang paling hampir dengan dia. Contohnya dia berlepas tu dekat Rusia. Maka dia tengok waktu Rusia. Itu betul. Dia macam orang kutub utara tadi. Ha. Sebab dia tak ada. Tak ada time yang dia boleh nilai. Ha. Dia sama juga macam orang yang puasa dekat satu tempat yang sampai 22 jam. Contohnya. Kan malam dia terlampau pendek. Kan? Maka tengok pada tempat yang berhampiran. Itu betul. Ha. Okey, wallahu alam, dah pukul 11 dah. Nah, dia saya dah agak sebenarnya kalau buat jamak kosong ni memang banyak soalan sebenarnya. Dia lagi-lagi kalau dekat-dekat musim apa nama ni musim balik kampung. Kalau musim balik kampung lagi banyak soalan ni. Soalan ni dekat-dekat raya dan sebagainya tu memang sangat banyak. Okey, wallahu alam, tak apalah. Itu adalah praktikal. Memang benda praktikal lah, memang benda kita buat setiap hari. Itu yang jadi begitu tu. Okey, eloklah tu sebenarnya. Wallahu a'lam. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina wa 'ala kulli untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama'na sabir khairun kufa kulla shar. Rabbana wasih lana kulla shu'un wa akrim ridha minkal 'uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun. قبل أن يأتينا رسول ملون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.